Putaminya. Iya. Beli rumah baru atau kasih itu? Baru bapak, baru. Jadi tambah medoan. Tambah medoan. Iya, baru tapi bapak ibunya ini yang punya personal. Oh iya. Dan masarkannya lewat Brighton, iya. Tapi marketingnya Brighton ini lepas tangan, jadi saya langsung diberikan ke ibu penjualnya langsung gitu. Harga jual belinya berapa? 452. 452. Kemudian terus, saya OTJ-nya 45. 45 10%. OTJ-nya iya. Nah, itu kan apa sebelumnya belum dikonfirmasi? Iya. Sebelumnya belum dikonfirmasi ke saya. Nah, ini saya disuruh untuk mengecek apakah di BRI sudah ada pengajuan atas nama saya. Apa itu? 2022 Januari. Januari. Saya belinya itu September. Saya transfer OTJ-nya September. Kendalanya apa itu? Kendalanya saya ditolak KPR karena ada kredit motor dan mobil. Lancar atau macet? Lancar, tapi ada kredit motor dan mobil. Oh. Untuk saat ini kerjanya di mana? Di UPN, Pak. Apa? Bagaimana? Saya dosen. Dosen PNS. Tetap non PNS. Tetap non PNS. Iya. Oke. Di sana penghasilannya berapa? Sekitar bersihnya 31. 31. Tapi ada uang makan 600. Iya. Kemudian uang 31 itu 31 juta. 3,1. 3 oh, juta 100. 3,1. Oke. Okay. Iya. Yeah. Sejak kapan dosen dia itu 331, yeah. Kemudian tunjangan makannya 600, yeah. Itu kalau satu bulan full 24 yeah. hari, yeah. Kemudian untuk tunjangan jabatan asisten ahli 700, jadi bersihnya itu. Sudah menikah? Belum. Belum. Dan itu remunerasinya itu per 6 bulan ada remunerasi P2 itu ada sekitar 7-6 juta. Jadi ya mungkin link bersihnya 4. Yang sudah 4-5. Angsurannya tadi apa aja? Ada punya apa aja, Bu? Motor mobil sudah lunas sekarang, Pak. Rumahnya sudah laku, Pak. Rumahnya yang saya UTJ itu sudah laku. Terus? Nah, ini sekarang mau beli di mana? Iya, maksudnya yang pengajuan saya kemana, apakah sudah diajukan gitu sama Bapak? Oh. Sudah ada pengajuannya di data PRI gitu, Pak. Oh, gitu. Dihubungi nggak balas? Butaminya waktu itu saya kontak nggak balas, Pak. Coba dihubungi lah. Oh, iya.